Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan channel saya, channel Yahya AR. Kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang pengenalan Windows 8.1, yaitu cara mengganti nama file dan menghapus file. Baiklah, langkah-langkahnya kita masuk dulu ke File Explorer. Ya, dari sini misalkan kita mau mengganti nama file yang mana, kita coba dulu masuk ke drive C, kita pindah ke latihan. Nah, ini misalkan ada bab5yahya.doc. Ini file yang diketik dengan menggunakan Microsoft Word ya. Ini ada logo W-nya. Nah, cara untuk mengganti nama file, kita klik satu kali dulu. Sudah, kita klik lagi satu kali. Nah, sampai dia berbentuk ada tanda birunya ya. Nah, dari sini bisa kita rubah. Misalkan nama filenya kita ketik aja. Misalkan kita rubah menjadi bab5. Bab5 dengan angka. Nah, seperti itu. Itu cara untuk mengganti nama file. Kalau sudah, kita klik di lembar kerja yang kosong. Nah, beginilah. Nama filenya sudah berubah. Langkah kedua untuk merubah nama file, kita klik misalkan yang bab 4 ini, kita klik bab 4, kita klik di atas ini file, kita cari kita klik bab 4, kita klik home, kita cari rename. Ini rename, merubah nama file ya. Untuk merubah, klik. Nah, seperti itu. Kita letakkan dulu di bab 4 ini ya. Kita letakkan di bab 4 ini, kita tekan home, kita klik rename. Nah, misalkan kita rubah jadi bab 4 angka. Bab 4. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tekan enter atau kita tekan klik di lembar kerja yang kosong. Nah, seperti itu. Untuk menghapus nama file, kita klik nama file itu, kita tekan del ya, yang ada di tombol keyboard, atau kita klik juga home di sini. Di sini ada menu delete. Nah, ini. Kita klik satu kali delete. Nah, ya, nama filenya sudah hilang. Seperti inilah langkah-langkah untuk cara mengganti nama file dan menghapus file. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan loncengnya diaktifkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.